Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvary Magap. Oke, nih, jadi di kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial tentang aplikasi IP, teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang pengen logout atau pengen sing out atau keluar lah dari akun kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini karena di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk logout di akun IP, teman-teman ya. Nah, di sini mungkin tujuan kalian itu berbeda-beda. Kalian biasanya pengen logout atau pengen ganti akun. Nah, kalian cocok sekali nonton video kali ini, oke. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita buka aja langsung aplikasi IP-nya aja ya. Kita langsung aja ke topik pembahasan. Nah, kalau kalian yang sudah masuk ke tampilan dari IP di sini, kalian bisa kalian bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas, teman-teman ya. Di sini ada kayak strip 3 ini, kalian klik aja. Nah, kemudian kalian tinggal pilih aja di bagian setting, teman-teman, atau pengaturan ini, kalian klik aja. Nah, kemudian kalian tinggal scroll ke bawah. Kalian klik aja sync in. Loh. Oh, salah, teman-teman ya. Jadi kalian klik di sini, kemudian klik di sini ya, akun kalian, kemudian kalian klik aja sync out, teman-teman ya. Sorry yang tadi salah, kalian ikutin aja yang barusan ini. Nah, jadi begitulah caranya untuk meng-logout. Kita langsung aja ya logout ya di sini ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk logout di aplikasi IP. Caranya itu mudah banget, tinggal kalian ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian yang masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar, oke? Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.